Virus di HP Android yang perlu kalian ketahui. Dari kemarin cukup banyak yang bertanya di kolom komentar, apakah ada virus yang menyerang HP? Jawabannya tentu saja iya. Bahkan Google Play pun sudah membuat iklan tentang hal ini. Lalu bagaimana virus ini bisa masuk? Apa tanda-tandanya? Lalu bagaimana cara mencegahnya? Seperti yang kalian ketahui, di Android kita bisa menginstal aplikasi dari berbagai sumber selain Play Store. Beda dari iPhone yang hanya bisa menginstal aplikasi dari satu sumber saja. Tentu saja ini menjadi kelebihan sekaligus kekurangan dari HP Android. Kelebihannya, kalian bisa lebih bebas dalam mencari aplikasi. Dan kekurangannya menjadi banyak celah virus untuk masuk. Lalu apakah menginstal semua aplikasi yang ada di Play Store 100% aman? Jawabannya enggak juga. Tidak sedikit juga aplikasi jahat yang lolos masuk ke Play Store. Jadi sebelum kalian mendownload, pastikan aplikasinya sudah mendapat review positif dari berbagai sumber. Ada 3 cara virus beraksi yang wajib kalian ketahui. Yang pertama, aplikasi yang meminta akses di luar konteks. Semisal kalian mendownload aplikasi yang tidak membutuhkan kamera, mic, atau semacamnya untuk bisa digunakan, tetapi aplikasi tersebut tetap meminta akses-akses yang disebutkan tadi, kalian harus waspadai dan patut dicurigai. Karena kemungkinan besar adalah malware. Jadi sebaiknya sekarang kalian cek semua akses yang diizinkan di setiap aplikasi apakah ada yang janggal atau tidak. Yang kedua, berpura-pura menjadi aplikasi baik. Cleaner, antivirus, speed booster, battery saver, dan file manager. Seperti yang kalian ketahui, aplikasi sejenis ini biasanya akan meminta akses ke sistem-sistem penting di HP kalian agar dapat berfungsi. Hal ini biasanya dieksploitasi oleh developer yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hacking. Aplikasi tidak bertanggung jawab ini biasa kalian temukan di pop-up iklan seperti ini, dan sebenarnya itu hanya modus agar kalian mendownload antivirus yang berbahaya. Jadi pastikan aplikasi yang kalian download sudah dapat review positif dari berbagai sumber. Yang ketiga, aplikasi ini, aplikasi yang tidak memiliki nama dan icon. Aplikasi ini sangat umum kalian download dan install tanpa sadar saat sedang mendownload sesuatu dari internet. Aplikasi ini umumnya adalah adware. Ciri-ciri aplikasi ini telah masuk ke HP kalian adalah muncul iklan tanpa sebab dan terdapat aplikasi-aplikasi yang tidak pernah kalian install sebelumnya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Kalian pergi ke storage aplikasi dan show system application. Cek apakah ada aplikasi tanpa nama dan icon. Jika ada, segera kalian hapus. Virus pada Android sangat mudah dikenali dan tidak begitu kompleks dibandingkan dengan virus pada komputer. Karena sistem Android cenderung tidak begitu rumit sehingga hanya sedikit yang bisa dieksploitasi. Di samping itu, sistem Android sekarang sudah semakin canggih, jadi sangat sulit virus untuk memanipulasinya. Jangan sampai malah kalian yang termanipulasi. Tips untuk mencegah virus masuk ke HP kalian adalah, kalian harus lebih teliti saat menginstal maupun memberikan akses, dan selalu nyalakan Google Play Protect. Follow untuk info menarik lainnya.